pasta. Okey. Okey, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okey, ni sambungan. Yang ni ialah sambungan untuk live sebelum ni, live penyerahan kunci di Tanah Merah. Okey, kita akan sambung balik dah. Kita sambung balik. Hantar je lah lorem ni. Sekejap. Okey, ni ada. Okey tak? Okey, situ naik ke tak? Kos tak naik. Naik sebenarnya. Masuk tak situ? Masuk ni. Tak naik ni. Lepas ni. Masuk-masuk ada dah. Ada. Masuk ada. Tak ada view telefon tu. Okey, assalamualaikum. Selamat tengah hari semua yang mana join live kita. Maaf tadi phone kita overheat, so kita terpaksa tukar phone. Kita terpaksa tukar phone lain. So insya-Allah lah, sebab cuaca hari ni sangat panas. So insya-Allah phone ni okey kok. Kita cuba sebaik mungkin . Hadir lagi Cik Dani. Okey, terima kasih Cik Faiz. Terima kasih. Kalau boleh Cik Faiz ajak tim kita tu hadir sekali lagi di sini. Hadir bersama share untuk live ini. Okey, join dulu. Okey, yang ni lah saya sambung balik ya. Untuk yang ni ialah package rumah prima kami. Nampak tak? Package rumah prima kita ni sebenarnya lengkap. Yang ni berharga RM116,000 boleh masuk. Aduh, tu. Okey, boleh. Okey, meh. Kejap. Saya go. Hadir bersama Chef from Jetis. Terima kasih. Terima kasih Wawa. Hadir Cik Dani. Terima kasih Fatiha. Terima kasih Shima yang hadir bantu kita sambung live ni. Bantu kita support untuk live sambungan ni. Hadir pula ni. Terima kasih Dila. Okey, jomlah. Nampak ni ialah pandangan hadapan dah. Pandangan hadapan rumah ni. Rumah ni berharga RM116,000. Berat kita sekarang berada di Tanah Merah. RM116,000 ni keluasan 800 kaki persegi, 3 bilik dan 2 bilik air. Okey, nampak tak rumah bahagian depan ni? Nampak tak bahagian depan pandangan hadapan rumah ni? Okey, cantik ke tidak? Cantik ke tak tu rumah ni? Okey, yang ni adalah salah satu design untuk pakej rumah kami ni. Kita banyak lagi design. Okey, first untuk kaki lima ni kita akan bagilah siling kapur juga. Bahagian kaki lima ni kita akan bagi siling kapur. Kita bagi juga siling layang. Kita bagi mozaik seluruh ruang. Termasuk tau tangga hadapan, tangga sliding, tangga belakang pun semua kita dah termasuk. Package prima kami ni ialah package full spec. Package full spec lengkap masuk cuci kaki sahaja. Okey, jom kita tengok. Jom kita masuk bahagian dalam nak. Boleh? Okey, so ini ialah pandangan hadapan. Okey, ni ialah pandangan hadapan rumah ni. So kalau pintu, package kami ni, package kita bagi pintu kaca dua daun ni dah. Pintu kaca dua daun macam ni. Tapi kalau contohlah kalau nak tukar pintu kayu ke, boleh, tak ada masalah. Pintu ni boleh buat penambahan, owner boleh tukar juga. Okey, so apa? Ya ke? Terima kasih. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tanya dalam live ni dah. Boleh tak tanya dalam live ni? Kita akan jawablah. Hadir bersama Syed. Terima kasih Wani. Okey, jom. Ni ruang tamu. Okey, ni view untuk bahagian ruang tamu . View untuk bahagian ruang tamu. Okey. Untuk ruang tamu ni, kita akan bagi siling kapur lah. Siling kapur kita akan bagi double layer. Macam saya tunjuk sekarang ni, ini ialah siling kapur double layer. Dan kita juga akan bagi dalam package. Semua yang saya sebut ni dalam package dah. Dengar ke? Dengar. Ke sambil nak ulas? Dengar. Okey, so kita akan bagi dalam package kami ni. Maaf salah tekan.
Okey, so dalam package kita kita akan bagi lampu downlight seluruh ruang, lampu downlight seluruh ruang. Kita bagi juga kipas 4 unit percuma. Betul tak ke? Betul. Kipas kita bagi 4 unit kipas percuma dah. 4 unit kipas percuma. Tak apa, ada macam di sini apa. Okey. Comel kan? Betul-betul. Pandangan hadapan pun ni memang comel kan? Mari kita tengok, nanti kita tengok. Bahkan kalau nak tengok pandangan luar tu, nanti boleh view balik lah kita sebelum ni. Okey, so ini ruang tamu. So kita akan masuk lah ke family area ataupun dining area. Okey, untuk family area ni, akan ada. Kita akan hadirkan dengan slide macam ni. Slide ni. Slide ni kita akan bagi slide ni 4 panel. Slide ni 4 panel macam ni. Okey, so untuk mozaik, kita tengok ni. Mozaik kita boleh buat pilihan. Mozaik untuk ruang tamu, untuk bilik, semua mozaik boleh pilih kan. Ada ke? Komen macam tu macam. Okey, okey, untuk tak ada suara ke? Termasuk package atau asing? Termasuk, semua dah termasuk. Oh, yang tu, oh sorry sorry. Yang tu tim jawab boleh? Mana soalan dia? Mana soalan? One face. Okey, untuk package rumah ni kita bagi single phase eh. Kita akan bagi single phase. Tapi sekiranya owner nak buat yang three phase boleh. Cuma kita akan ada sedikit penambahan eh. Yang termasuk dalam package kita akan bagi single phase. Okey, dengar tak suara? Boleh komen tak? Suara, dengar tak suara? Terima kasih Beja. Terima kasih. Okey, okay. Abang Halim Noh, bayar kira-kira. Okey, kita ATH Group ni menawarkan tiga jenis pembiayaan eh. Satu, kita boleh buat secara tunai. Kedua, kita boleh buat secara loan. Dan untuk penjawat awam, kita boleh guna loan LPPSA. Dan untuk yang bekerja di sektor swasta, boleh buat melalui loan bank. Dan untuk yang bekerja di sektor swasta juga boleh buat melalui pengeluaran KWSP account 2. Okey, Abang Syafiq Kamarudin. Okey, rumah ni dengan harga RM116,000 dengan keluasan 800 kaki persegi, 3 bilik, 2 bilik air. Okey, ni untuk view bahagian ruang keluarga eh. Ruang keluarga kita akan bagi, di bahagian ruang keluarga kita akan bagi sliding door, 4 panel. Okey, untuk bahagian ruang keluarga juga kita akan bagi shielding kapur 2 layer eh. Shielding kapur 2 layer. Okey, kita akan bagi percuma lampu downlight seluruh ruang dan kita akan bagi kipas 2 unit. Tapi sekarang untuk promosi Ramadan, siapa yang nak package rumah ni tapi keluasan bermula 1000 kaki, kita akan bagi 4 unit kipas percuma sempena promosi Ramadan. Okey. Hai Dani, selamat tengah hari. Jadi luas berapa? 800 kaki persegi. Rumah ni 800 kaki persegi, 3 bilik, 3 bilik, 2 bilik air. Okey, jom kita pergi ke bilik pertama boleh? Kita pergi ke bilik pertama. Okey, jom. Okey, dekat Perak ada kak? Ada tak? Okey, Syafiqah Fazli eh. Dekat Perak kami cover. Dekat Perak kami cover. Boleh tekan link WhatsApp untuk tahu lebih detail eh. Kami cover seluruh Pantai Timur, Perak, Terengganu, Perak, Negeri Sembilan dan juga Selangor eh. 6 buah negeri. Okey, cantik tak? Cantik. Kita tunjuk dulu. Kita tunjuk dulu sekeliling untuk master bedroom ni. Okey, untuk Abang Halim eh. Kalau tu, kalau secara tunai, kita bayaran mengikut progres eh. Mengikut progres rumah. Okey, ni view untuk bahagian bilik master eh. Bilik master untuk rumah ni. Okey. So dalam bilik master ni kita akan bagi siling kapur satu layer berserta dengan skirting, lampu downlight dan juga kipas. Kalau buat tingkat bucu ke, buat tingkat labuh ke, yang ni kita tak kira sebagai penambahan. Sebab yang ni aksesori tingkat labuh, tingkat bucu untuk package rumah memang dah termasuk di dalam package. Okey, so untuk
dengan skirting. Okey, Terengganu boleh buat dengan harga 1,500 okey. Boleh, boleh. Okey, jom. Ini adalah tandas di dalam bilik. Okey, kita akan view untuk bahagian tandas pertama okay. Untuk rumah ni. Okey, dari segi tandas boleh request sama ada nak tandas cangkung ataupun nak tandas duduk. Boleh nak asma, boleh nak buat tandas cangkung, boleh tandas duduk pun boleh. Okey, jom kita tengok lagi. Okey, Abang Arjuna tak silap saya yang tanya dekat Perak tak ada projek ke? Ada bang, ada. Dekat Perak kita ada projek yang tengah berjalan dekat Bota, okey Bota, dan kita akan insya-Allah lepas raya kita akan masuk satu lagi projek di Parit Bunta. Okey, dekat Perak pun dah banyak projek kita, boleh tekan link untuk tahu lebih detail . Abang berada di lokasi mana? Di Perak kita cover seluruh Perak . Mosek boleh pilih ke? Boleh ke maksud? Mosek boleh pilih, tak ada masalah. Saya nak boleh tak buat. Di mana tu? Okey, so yang ni adalah bilik kedua . Okey, kita akan masuk ke bilik kedua. Okey, kalau di Terengganu harga sama Di Terengganu harga sama RM116,000. Kalau di Pahang harga RM124,000. Betul. Okey, ni sekarang kita akan view untuk bahagian bilik yang kedua untuk rumah ni. Bilik yang kedua dengan keluasan 10x10. Di Pahang RM124,000 Asma. Okey, kejap kita naik sikit. Kita akan masuk ke bahagian bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga juga sama dengan keluasan 10x10. Okey, untuk bahagian bilik. Okey, ni view untuk bilik yang ketiga. Di bahagian bilik ni kita akan bagi mozaik sama, boleh pilih. Untuk atas kita akan bagi shielding kapur satu layer berserta skirting, lampu downlight seluruh ruang dan percuma 2 unit kipas. Okey, untuk bilik yang ketiga ni dia ada tandas. Tandas terus. Okey, ni tandas untuk bilik yang ketiga. Okey, tandas untuk bilik ketiga ni dia connecting dengan bahagian dapur. So boleh, tiada masalah. Nak buat connecting dengan bilik kedua, bilik ketiga pun boleh, tiada masalah. Layout rumah kita boleh follow owner lah. Kita boleh follow Citarasa tuan-tuan perempuan. Okey, jangan bilik yang kedua. Okey, ni view untuk bilik air yang kedua. Bilik air kedua ni owner memilih tandas cangkung Owner memilih tandas cangkung. Tandas duduk. Maafkan saya, owner memilih tandas duduk. Tadi bilik yang pertama tandas cangkung. Dalam bilik belakang kedua ni sama juga. Mozek seluruh ruang, mozek dinding sampai atas itu 7 kaki, boleh pilih. Mozek ni boleh pilih, tak ada masalah. Bagi sinki, mangkuk tandas dan juga shower. Shower dan payah ambil wuduk. Okey, dari segi pintu kita akan bagi pintu bifold. Cuma yang ni owner pilih pintu PVC. Okey, boleh. Dari segi pintu ni boleh ikut Citarasa. Okey, so ini adalah
Okay, ni view untuk bahagian dapur eh. Di bahagian dapur kita akan bagi table top 7 kaki berserta dengan sliding di bawah eh. Table top berserta sliding di bawah. Lain kita ada dengan harga 100. Mari kita jawab soalan sikit boleh? Cik aku masalah. Boleh kau kita jawab soalan sikit lepas tu kita nak buat penyerahan kunci. Kejap lagi kita nak buat penyerahan kunci dah ya? Boleh. Okey, nampak tak connection? Ada sinilah. Boleh. Okey, Kak Anum awal ada buat loan sendiri ke? Okey, kalau kami ADH Group kita tak ada buat loan, tapi untuk urusan loan dengan bank kita boleh uruskan. Okay, sekiranya bekerja di sektor swasta boleh buat personal loan ataupun housing loan. Dari segi urusan loan kita boleh uruskan. Sekiranya kelayakan loan layak. Okey, Syahalim, minimum harga bina rumah berapa ya? Okey, untuk package prima ni kita boleh bermula dengan keluasan 800 kaki persegi dengan harga 116K untuk di negeri Kelantan dan Terengganu, dan untuk negeri Selangor, Pahang, Perak dan okay, negeri Sembilan dengan harga 124K dengan keluasan 800 kaki persegi. Okey, ada satu soalan status kerana tanah jika pertanian boleh buat ke? Kena status bangunan dan tanah. Untuk status ni dia kena tukar kepada status bangunan eh. Sekiranya nak buat secara loan, kalau nak buat secara cash tiada masalah status kerana tanah macam mana. Nama banyak ataupun nama syarikat boleh bina, tiada masalah. Minimum harga bina rumah berapa ya? Kalau rumah package ni berharga RM116,000. Kalau package lain kita ada juga berharga RM85,900 sahaja. RM85,900 sahaja. Moga boy, government pening sikit lagi. Alamak, insyaAllah nanti kita ke Penang dah. Buat masa sekarang belum lagi. InsyaAllah nanti kita akan ke Penang. Kenapa tak dengar? Macam pelik je kalau tak dengar tu. Sebab kita di depan muka dah ni ya. Cuba kuatkan suara phone. Cuba kuatkan sikit phone. Sebab kalau tak dengar tu. Okey, tukar status tanah berapa ya? Okey, tukar status tanah ni dia bergantung pada keluasan tanah ya. Bergantung kepada keluasan tanah. Kalau nak tahu lebih detail boleh refer pejabat tanah lah. Dari segi harga kos untuk tukar status. Kalau rumah 2 tingkat harga macam mana? RM165,000 untuk 1000 kaki persegi, tapi biasanya kena tambahlah keluasan. Yang tu boleh direct PM ke sana. Okey, kita nak buat penyerahan kunci boleh? Kita nak suruh kunci pada tuan rumah kita dalam ke luar dah. Okey, kita nak suruh kunci untuk owner rumah ni. Okey, jom. Okey, sekiranya ada soalan ataupun nak tengok mana-mana view boleh komen. Sekejap awal sepan ni kita akan tunjuk sekali lagi. Okey, kita akan buat majlis serahan kunci kepada owner rumah ni. Okey, package rumah prima package rumah prima dengan harga 116K dengan keluasan 800 kaki persegi. Okey, ni tuan rumah kita Cik Ruzaimi. Okey, beliau adalah seorang penjawa awam Dia bina melalui dia bina rumah ni secara loan LPPSA secara loan LPPSA. Okey, sebelum kita buat sesi serahan kunci tu, kita nak orang kata interview lah sikit tuan rumah. Interview bertanyakan tentang feedback lah. Feedback sepanjang daripada awalnya
jumpa dengan pegawai pemasaran kita, siapalah kepembinaan, sehinggalah hari ini akhirnya boleh serah kunci. Jadinya Cik Rozaimi, boleh tak bagi tahu kita feedback lah macam mana perjalanan bina rumah dengan ATS ni? Kalau ikutkannya asal daripada awal tu kena ATS ni melalui apa? Melalui saing-saing ke? Melalui media sosial ke? Lagu mana kalau ikutkan? Daripada awal, awal ni kira melalui Facebook. Melalui sebab Facebook saya lah. saya cari ni dekat setahun-tahun dah ATS ni. Cuma saya survey dulu. Tapi saya rasa ATS ni paling terbaik lah. Jadinya saya pilih ATS lah. Okey. Maknanya melalui media sosial lah. Sebab kita pun kebanyakannya dari segi advertisement kita pun banyak melalui media sosial lah. Melalui Facebook, TikTok dan juga Instagram. Okey. Jadinya seterusnya nak tanya feedback berkenaan dengan pegawai pemasaran kita. Macam mana mula-mula deal dia menerangkan penerangan pasal rumah tu? Servis dia. Servis untuk yang agent punya lah. Agent. Ya, agent yang bagi ATS ni dia okey lah. Sebab dia daripada A sampai Z dia layar kita sampai apa malay kak? Malay pun kalau kalau tanya WhatsApp malay pun respon lah. Dia balas. Maknanya tak ada istilah setakat biasa kalau ejen lain dia tak kira apa malay. Dia sampai waktu dia. Kalau ejen ni saya tahu lah. Sebab saya first dengan dia ejen ni sampai malay. Sampai kita tanya pasal rumah pun dia ke reply juga lah. Jadinya benda tu punca yang saya ambil dengan ATS lah. Maknanya ejen kerja sampai malam lah. Senang kata. ATS group ni jawab terus lah senang dia ya. Tak apa. Kita nak jawab daripada customer kita sendiri lah. Orang kata jujur. Kalau kita jawab, dia tu dah comel-comel saja. Okey, soalan last lah. Last nak bertanya dari segi pembinaan dan juga orang kata kata-kata daripada Cik Rozaimi lah kepada customer-customer kita menonton live ni. Maknanya nak bagi suggestion ke recommend ke gitu. Dari segi pembinaan lah. Maknanya feedback dari segi pembinaan rumah ni dan juga last kali tu kata-kata Cik Rozaimi lah kepada follower-follower ATH ni hak mana masih lagi nak survey ke apa, mungkin nak recommend ke apa gitu lah. Okay, feedback tu daripada saya memang puas hati lah. Sebab ATH dia follow up sampai daripada mula sampai ke habis. Memang kita puas hati lah, kita percaya dengan ATH sebab dia jaga A lepas Z. Jadinya kita boleh kata kalau hok luar sana kalau nak buat rumah, carilah ATS. Memang ATS memang terbaik ya setakat ni. Ya. Alhamdulillah. Mana rumah yang terbaik ya. Okey, boleh tahu tak siapa aja yang habis? Nama dia apa? Okey, gini. Ya, mula-mula saya buat rumah ni, memang niat saya nak buat rumah. Tapi, dua dari satu. Kita buat rumah dengan sesama kita menyelam air. Jumpa dengan ejen membina rumah. Lah kalau jumpa dengan ejen membina masjid. Alhamdulillah. Jadi ejen tu kira sekali dah jadi isteri saya lah. Alhamdulillah. Plot twist. Kepada follower kita itulah plot twist pada ini. Maknanya untuk pengaturan semua, pegawai ejen kepada Cik Rozaimi sekarang telah pun selamat menjadi isteri kepada Cik Rozaimi lah. Dan insyaAllah raya ni maknanya boleh rasa raya di rumah baru lah. Jadinya kita terus puas dengan rasa kita. Terima kasih. Akhirnya ejen juga. Ejen lah. Kita minta ejen dia suruh kunci untuk tuan rumah lah. Ni untuk ejen dia lah. Ejen dia. Merangkak isteri lah kepada customer kita pada hari ni. Okay. Okay.
Okey, geng. Ini sedikit sumbangan daripada ETH Group kepada tuan rumah yang akan naik rumah baru. Okey, ambil gambar dah. Okey, ni adalah majlis serahan kunci pakej rumah Prima dengan keluasan 800 kaki persegi dengan harga RM116,000 RM116,000. Okey, majlis serahan kunci ni di Tanah Merah Kelantan Tanah Merah Kelantan. Okey, sambil-sambil tu saya view balik daripada pandangan luar untuk rumah ni. Okey, sekiranya ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, boleh komen. InsyaAllah kita cuba jawab satu persatu. InsyaAllah kita cuba bantu tuan-puan untuk bina rumah. Okey, Muhammad Effendi, ambil gambar jauh so biar nampak sebutir rumah. Okey, boleh, boleh. Okey, ni adalah pandangan daripada pandangan depan untuk rumah ni. Tadi ada yang komen laman rumah ni agak besar. Ya, memang sangat besar, sangat selesa. Boleh buat sebiji rumah lagi di hadapan ni. Bina rumah dapat sekali dengan orang rumah. Ha. Betul, betul. Betul, betul. Ini terjadi lah. Ini terjadi di ATH. Okey. Sebab tu lah yang pemalau. Tak apa, tak apa. Kita masih ada ramai pegawai yang single. Pegawai-pegawai kami masih ramai yang single. Sekiranya masih ada yang mencari calon ataupun mencari teman hidup, boleh sambil-sambil survei rumah, boleh survei untuk cari jodoh Okey, itulah tadi daripada kami, majlis penyampaian serahan kunci, majlis serahan kunci kepada tuan rumah, ejen daripada ejen kami yang sekarang bergelar isteri kepada tuan rumah. Okey, terima kasih. Pakat beli belakang mana tahu boleh Dani. Dani pun masih single Dani pun masih available. Belum kami. Okey, itu sajalah daripada kami hari ini. Okey, terima kasihlah untuk yang mana supportlah kita, yang mana share, yang mana juga like, komen. Terima kasih. Kalau ada sebarang pertanyaan nak grab package rumah daripada kami, terus PM pegawai pemasaran kita. Jangan lupa terus PM pegawai pemasaran kami. Sekiranya ada kekurangan untuk live hari ini, kami minta maaf Betul. Mungkin faktor line yang agak tidak membantu pada hari ini. Yeah. Mungkin gambar agak kabur, mungkin suara agak tak jelas. Kami minta maaf Okey. Saya naklah amboi. Amboi. Amboi korang ni. Tak apalah, sampai sini sahaja boleh? Sampai sini sahaja. Sampai sini sahajalah kita dah. Terima kasih. Kita jumpa di live seterusnya. Kenapa? Kita jumpa di live seterusnya. Bye.